1, 2, 3, let's go! Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini, aku kedatangan paket. Jadi aku mau bikin mini haul dari Lazada ya. Untuk tokonya, aku langsung beli dari Joico Official. Oke, jadi langsung aja aku mau buka paketnya karena udah gak sabar banget. By the way, aku pesen ini tanggal 1 Mei dan baru datang tanggal 7 Mei. Jadi lumayan agak lama pengirimannya. Oke, jadi di sini aku beli beberapa item. Di sini aku ada beli 6 item. Take you there. Feet Ria Chuni by Spectrum. Oke, barang pertama aku beli Stabilo Joico yang warna abu-abu. Di sini aku beli dengan harga 4.000. Sama seperti Stabilo biasanya, ini tuh enak banget dipakai dan juga nyata ya tintanya. Selanjutnya aku juga beli Stabilo yang warna koral. Di sini sama seperti warna coklat, aku beli harganya 4.000. Sama seperti yang tadi, ini juga enak banget untuk dipakai dan tintanya juga nyata. Worth it banget. Ini itu cocok banget buat kalian yang nyari Stabilo dengan warna yang lucu dan harganya yang terjangkau. Barang selanjutnya aku juga beli pensil mekaniknya Joico. Ini harganya 3.000 per pieces. Warnanya random ya guys. Di sini aku dapat warna biru sama dapat warna hijau. Lucu-lucu banget sih warnanya. Dan ini juga biasa aja seperti pensil mekanik biasanya. Barang selanjutnya aku beli adalah loose leaf yang mereknya Joico dan ini yang plain. Harganya cuma 5.000 aja, murah banget kan? Lovely by Amin Maxwell. Nah, di sini aku mau coba ambil satu lembar, mau lihat setebal apa kertasnya dan ini juga lumayan tebal. Bener-bener worth it banget dan juga ini nggak tembus kalau pakai Stabilo. Tapi kalau brush pen lebih baik pakai kertas lagi aja baru ditempel. Barang terakhir yang aku beli adalah Joico loose leaf lagi, tapi ini yang dot. Aku beli harganya 6.500. Udah deh, gitu aja haul kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe. Oke, bye.